Oh, hey guys. Mesti korang tertanya-tanya kenapa aku buat video mengejut lagi kali ini, guys. Okay, pada hari ini kita akan try untuk meng-replace satu lagi cara yang ini juga merupakan hasil request daripada kawan-kawan kita di luar sana, guys. Jadi kita akan tengok macam dalam title ini deh, guys. Bagaimana kita nak mengatur benda yang macam ni, guys. Aneh-aneh segini, guys. Ish. Menjadi seperti yang ini, guys. Seperti yang ini. Okay. Jadi hari ini kita akan cuba untuk repair benda ini. Kita akan cuba solve masalah join ni, guys. Dan seperti biasa, sebelum mula, guys, welcome to my channel. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you show me your heart. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Okay guys, assalamualaikum dan salam dan sejahtera kepada semua, guys. Jadi seperti biasa, kita akan datang pada hari ini dan kita akan selesaikan apa yang korang request dekat komen aku, ya guys. Okay, tanpa masa, yes, seperti biasa, pada hari ini kita akan teruskan dengan kita punya cara repair, guys. Okay, di sini kita ada satu figure yang agak loose, ya guys. Sangat loose, sebenarnya bukan agak loose, ya guys. Jadi aku tak nak buat panjang sangat, jadi aku buat singkat dari ringkas saja lah, guys. Jadi standard lah. Okay, di sini kita ada figure murah di sini, guys. Aku lebih dulu, guys, figure yang murah-murah di situ dan sangat simple untuk diubah suai dan di transform. Jadi aku takkan benar-benar untuk transform di sini, guys. Jadi aku terus jalan di sini, guys. Okay, ini adalah figure milik adik aku. Jadi ini figure memang figure kanak-kanak lah, guys, dan telah dimain secara drastik dan membuatkan dia agak loose di situ dan agak lembek untuk digayakan, ya guys. Jadi di sini kita dapat tengok figure, guys, dengan condition dia, guys. Tengok, korang boleh tengok, guys, ball joint dia, friction joint dia, semuanya bagaikan asalnya jadi. Jadi bagaimana kita nak selesaikan masalah ni tanpa menggunakan nail polish ke, tanpa menggunakan super glue, mention halal itu? Okay guys, mari kita tunjukkan cara dia. Tanpa membuang masa, mari kita teruskan. Okay guys, untuk problem-problem seperti ini, guys, banyak orang memberi cadangan untuk guna nail polish. Kita polish dia punya ball joint dan kita lekatkan balik dan kita goyang. Ataupun guna super glue, guna cara yang sama juga, guys. Kita lekat super glue dan goyang. Okay, tapi bagi aku cara-cara tu agak okay, boleh digunakan. Tapi kalau bagi saya lah, saya tidak berapa sesuai. Bagi aku tidak apa sesuai lah, sebab aku jenis suka jaga ball joint dekat figure tu, kan. Okay, di sini kita dapat tengok figure yang loose tu, guys. Dia memang loose gila, guys. Sumpah, korang dah boleh tengok dia, guys, sangat-sangat loose, guys. Okay, barang-barang yang kita perlukan untuk benda ni adalah simple. Jadi kita perlukan screwdriver untuk buka figure ni, standard lah, screwdriver multi-purpose. Dan kita perlukan satu saja barang yang paling best di sini, iaitu tissue, guys. Okay, kalau korang nak guna gunting, korang boleh gila, kan. Tapi kalau aku koyak je lah, guys. Okay, di sini kita dapat tengok cuma dua item ni saja untuk solve masalah kita di sini, guys. Masalah semua loose ni, guys. Okay.
diamond. I've been all around the globe trying to protect your soul. Cara-cara kita untuk mengetatkan figure punya join dengan menggunakan kertas tisu saja, guys. Nampak tak? Nah, sekarang dia tidak lagi longgar macam dulu. Saya pegang kepala dia. Ini aku pegang kepala dia. Nah, tak goyang, guys. Tak goyang, guys. Tapi dia tak seketat macam yang kita tangkapkan. Dia masih boleh dipost macam mantap-mantap sekali. Walaupun kita post begitu, dia tidak tumbang ya, guys. Kita tengok. Tidak tumbang. Dia jatuh jatuh. Dan dia pun kaki juga. Kita mulai solid tu, guys. Kita pilih kita kaki. Solid sudah. Cepat, guys. Bagus. Solid. Mantap sekali, guys. Dan aku tak cakap ya. Aku beritahu awal. Aku tak cakap yang kaedah nail polish dengan super glue tu tak bagus. Itu up kepada korang ya, guys. Aku cuma bagi sedikit pendapat aku sajalah untuk tip-tip mengetatkan join-join yang macam ni, guys. Aku rasa itu sajalah kita punya perkongsian pada hari ini, guys. Tapi kalau orang suka dengan perkongsian-perkongsian macam ni, silalah komen di bawah untuk lebih banyak perkongsian-perkongsian macam ni, guys. Dan seperti biasa, make sure korang like, subscribe dan share video aku kepada kawan-kawan korang yang minat dengan tip-tip ataupun item-item seperti ini. Dan seperti biasa, guys, aku masih dalam proses mereview benda ni, guys. Dan korang dah tengok ni, still in process dalam review, guys. Jadi harap-harap aku punya proses review ni lancar dan tidak ada gangguan dan berjalan dengan lancar, guys. Dan see you later, guys. Okay, aku dah tengok jalan, guys. Ini dia obisik saya, guys. Mulut diri. I'm Chance from Red Eating Bird. The good one, slow and steady. Semoga berjumpa pada video seterusnya, guys. Dan stay safe, guys.